robek tasnya, bener-bener robek, robek back. Halo. Halo semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Di video kali ini aku mau bikin Shopee haul lagi plus giveaway seperti biasa. Jadi kalau kalian tertarik sama video ini, nonton terus sampai habis dan jangan di skip. Jangan lupa juga untuk subscribe biar aku semangat terus untuk bikin konten dan biar aku bisa ngasih giveaway terus ke kalian. YouTube channel mana lagi yang sering ngasih giveaway selain YouTube channel Asa Kecil? Huh? Ya udah langsung aja kita ke videonya. Ini udah ada paketnya di sini. Belum aku buka sama sekali. Tadi aku lupa nyampein kalau haul kali ini adalah haul backpack yang murah-murah banget. Mulai dari 29.000 kalau nggak salah. Nanti harganya bakal aku cantumin di sini deh. Ini paketnya. Langsung aja kita buka. Kita yang pertama dulu ya. Yang pertama ini aku beli backpack. Ini mini backpack gitu. Bahannya kayak kanvas tapi kaku gitu. Kantongnya ada. Di depan ada satu, terus di samping juga masing-masing ada satu, samping kanan, samping kiri. Terus untuk kantong utamanya biasa banget, biasa aja. Kayak gini, biasa, kayak tas biasa. Terus di dalamnya juga ada lapisan, tapi lapisannya tipis banget. Robek tasnya, bener-bener robek, robek back. Jadi dia nggak recommended banget karena jahitannya nggak kuat. Pas ini pertama kali datang, talinya juga udah nih, udah kayak gini. Ini kalau aku tarik tuh hancur, bener-bener hancur, nggak bisa dipakai. Padahal aku tadi cuma ngetes doang sih sekuat apa, tapi ternyata bener-bener nggak kuat, ditarik hancur. Ini aku beli dua jenis, yang satu ini warna pink, ini buat aku sendiri. Ini harganya nanti aku taruh di sini ya. Aku lupa soalnya harganya berapa. Ini dia di sininya ada gambarnya, gambar mas-mas gini. Terus ada tulisan Jepang yang aku nggak tahu artinya apa. Di sini di gambarnya ada kantongnya. Terus kanan kirinya juga ada kantongnya. Nih ada kantongnya. Terus ini ada handle-nya di depan. Terus oh, kalau ini dalamnya agak lebih bagus sih dibanding yang sebelumnya tadi. Kayak gini, ini gede banget, lumayan gede. Untuk jahitannya sih kuat. Ini aku tarik nih, ini kuat ya. Gak kayak yang tadi ya. Oke. Kayaknya sih kalau nggak salah ini harganya 29.000 kalau nggak salah ya. Dan untuk harga 29.000 sangat worth dengan kekuatan yang lumayan ya, nggak seringkih yang tadi. Terus sekali tarik doang langsung rusak. Ini lucu banget tuh. Ini aku beli dua, yang satu yang warna pink, ini buat aku. Terus aku beli yang warna hitam biar netral, satu buat kalian. Ini nanti bakal aku kasihin, aku giveaway satu buat kalian. Warnanya hitam biar netral aja sih, biar siapa aja bisa gitu. Nih, lucu kan? Oh, ini sisa ada 4. Ada sisa 3. Ini tiga-tiganya juga bakal aku kasihin ke kalian. Tapi ini juga murah-murah banget harganya. Untuk yang ransel ke-4 berarti ya ini ya. Ransel ke-4 ini menurutku lucu banget karena perpaduan warnanya sangat kontras, ungu dan kuning. Kantongnya ada banyak banget, ada satu di depan. Terus ada ini juga, dua. Terus ada tiga, di belakangnya juga ada kantong lagi. Nah, ini lumayan gede juga. Terus kanan kirinya nggak ada kantong, adanya di kantong utama aja. Kita buka ya. Nah ini kayak gini, ini lumayan gede juga, hampir sama lah ya sama yang sebelumnya tadi. Ini juga bakal aku kasihin ke kalian.
Wow, ini lucu. Ini basic sih, cuman menurut aku tetap lucu. Bentar ya. Ini yang ke berapa nih? Kelima. Ini warnanya ijo apa ya? Ijo tua. Ini ada kantongnya, tapi kantongnya dia transparan gitu. Tuh, transparan kan. Kantongnya ada satu. Terus ini sama kantong utamanya. Jadi kantongnya cuma ada satu doang sama kantong utamanya. Ini isinya juga lumayan gede. Kalian bisa mungkin bawa laptop bisa. I don't know. Oh, ada kantongnya depan samping kanan dan samping kiri ternyata ada kantongnya. Biasanya di sini buat naruh apa sih kalau anak sekolah tuh botol minum kan biasanya taruh sini. Nah, terus yang aku suka dari si ransel ini adalah dia sebenarnya basic kan. Warnanya tuh warna aman banget, warna hijau tua, tapi dia punya aksen kayak ada gambar kelincinya gitu di sini sama kantongnya bening gitu. Menurut aku ini lucu banget sih. Terus ini juga dia si zipernya dikasih aksen juga warna putih. Kayak tali warna putih gitu, menurut aku lucu banget. Oke, ini yang terakhir. Menurut aku juga lucu, dia basic ya. Kayak rasa biasa aja. Tapi dia pop up di warnanya. Ini warnanya ya, biru, perpaduannya biru muda, putih sama pink gitu. Ini sama, dia kasih detail juga di zipernya. Kantongnya ada satu doang di depan. Kantongnya lumayan gede sih nih. Terus sama kantong utamanya. Nah, kantong utamanya gede sama kayak ransel-ransel yang tadi. Gede banget, lumayan. Ini juga kekuatannya kuat ya, nggak kayak ransel yang pertama tadi. Bener-bener nggak kuat sama sekali. Ini ranselnya kuat, lumayan kuat lah ya. Kalau dipakai buat sekolah kayaknya masih bisa banget banget. Dan lucu banget, super stylish. Nah, aku bakal ngasih 4 ransel buat kalian. Ini satu. Ini yang warna, ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Dan ini nomor 4. Kalau kalian mau ikutan giveaway-nya, caranya gampang banget. Kalian harus subscribe YouTube channel aku, kalian harus like video ini, dan kalian harus follow Instagram aku di @asakecil. Kalian komen aja di video ini kalian mau ransel yang nomor berapa. Terus jangan lupa juga untuk komen Instagram kalian apa. Gitu aja. Seperti biasa gampang banget kan? Gak ada syarat khusus. Dan nanti pemenangnya bakal aku undi, gak aku pilih langsung. Maksudnya aku undi pakai aplikasi gitu, jadi adil ya. Insya Allah adil. Habis itu aku mau nambahin ngasih saran aja sih buat kalian yang nanti bakal dapet ransel yang basic ini atau ini. Kalau kalian merasa terlalu polos, kalian bisa tambahin pin-pin di sini gitu. Terus di sini juga bisa nambahin pin biar terlihat lebih ceria dan apa ya? Terlihat lebih rame aja gitu. Tapi kalau kalian suka yang standar-standar yang basic ya udah kayak gini aja, menurut aku lucu banget sih kayak gini sama kayak gini udah. Lucu banget. Oh iya, terus buat kalian yang misalnya enggak menang giveaway, terus kalian pengen beli sendiri, kalian bisa cek aja di description box. Nanti aku bakal taruh link tempat aku beli semua ranselnya itu nanti, sama harga-harganya juga nanti aku cantumin. Terus terakhir aku juga beli satu sling bag di toko ini. Ini juga harganya murah sling bagnya. Bahannya kanvas. Soalnya sling bagnya super standar sih kayak gini doang. Sebenarnya kayak gini, pink ya, pink dari tadi pink itunya, terus sling bagnya pink juga. Ini sling bagnya ada kantongnya, terus ada kantong utamanya. Ini juga harganya kayaknya cuma 19.000 apa berapa gitu, aku lupa deh, nanti aku cantumin deh. Kuat nih, sling bagnya kuat nih, gak kayak itu tadi. Menurut aku ransel-ranselnya sangat-sangat murah dan gak masuk akal banget harganya. Menurut aku kayak cuman 40, di bawah 40.000, tapi kalian bisa dapet ransel yang sebagus ini, secute ini, dan se-estetik ini gitu menurut aku. Kayak pusing, gak paham. Yaudah gitu aja videonya, terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk komen dan ikutan giveaway-nya, karena kalian gak dipungut biaya sepeser pun. Aku bakal kasih gratis ke kalian, aku bakal kirim ke kalian, ke rumah kalian.
Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian. Kasih tahu kalau ada YouTube yang sering ngadain giveaway, yaitu YouTube aku. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!